Buat kalian yang ingin top up, jangan lupa top up game kalian di sini, D2C official. Jangan lupa pakai kode Dani D2C supaya dapat potongan 30%. Top up cepat, aman, mudah, terpercaya. Tunggu apa lagi? Top up game kalian di sini ya. 100% service guaranteed. Oke, okay, let's go. Gaskan aja, cuy. Hai semua, bersama gua kali ini gua main game Idle, belum ada gantinya lagi cuy ya. Kayaknya sih belum ada gantinya ya game ini ya. Masih SM kok kayak mungkin yang masih orang-orang main ya. Masih banyak sih yang main. Bentar gua lihat ini kenapa nih. Aduh. Tiket merah ya. Kita enggak akan gacha di sini dulu. Jadi di konten ini adalah konten yang udah lama gua nunggu-tunggu ya. Ini udah berapa bulan gua menantikan event karakter ini baru keluar cuy. Dan enggak tahu nih gua masih mikir nih, gua bakal ambil dia atau gua ambil si IMT Zoyu, tapi kalau nggak jiwa 5 nanggung juga. Atau gua lanjutin IMT Lubu sebenarnya jiwa 5 ya, tapi aduh. Orang-orang yang Indonesia percintaan itu bilang bagus nih IMT yang sekarang ini ya. Banyak yang bilang bagus. Apa itu bang? Ini cuy ya, IMT Zuguliang. Nah ini cuy. Jadi nanti abis ini ada banner si IMT-nya si tanker itu siapa ya? Tanker ya Zhang Fei. Jadi terakhir itu tiket ini dipakai di Zhang Fei katanya. Setelah itu ganti tiketnya, udah nggak pakai tiket ini lagi, ganti tiket dia. Jadi mau nggak mau kita lainnya di sini ya, nggak mungkin IMT Zhang Fei ya. Zuguliang sih udah pasti, karena support paling hebatnya itu GG-nya itu di dia soalnya Zuguliang. Jadi kalau punya IMT Zuguliang, ada Zuguliang, wah dua support OP ya. Cuman gue bingung ya mau ganti siapa juga nanti. Mungkin sisa tiketnya ini akan cari jiwanya ya, karena jiwanya nggak akan bisa gede sih ini, karena tiket gue nggak banyak, udah nggak top up ya. Gue udah nggak top up lagi soalnya. Ini agak-agak kerasa nih kalau top up di sini ya. Kalau mau top up tuh di sini nih biasanya nih. Dapat IMT-nya kan langsung. Dapat Zuguliangnya, tiket kuning, gila 100 coy. Cuman ini lumayan nih harganya nih, berasa nih. Ya karena kita udah mulai spend top yang agak-agak mahal tuh udah mulai dikurangin ya. Padahal top harian yang murah-murah aja, yang celengan babi itu ya, yang cuma 15.000. Jadi kita akan alin ya tiketnya. Ini bisa naik level lagi nggak sih? Dapat apa lagi tiket ya? Tapi kalau misalnya kurang ya, mungkin besok-besok lagi. Tapi gua nggak kontenin sih. Karena waktunya nggak ada cuy. Ini gua baru ada sempat aja waktunya ya untuk main ini sambil konten. Ini udah gas ya. Kira-kira ini IMT berapa ini siapa ini? Ini udah major juga nih server gua nih ya. Major ketemu servernya si King ya. Sekarang kita jadi top 3 di server. Powernya ya turun ya. Ketemu si King. King ini top 2-nya PvP cross server ya biasanya ya. Dia ketemu sama si itu tuh siapa sih namanya? Yang orang Indo yang Sultan itu ya, yang di grup Facebook ya. Ketemu dia menang dia. Ini King nomor 2-nya nih. Sekarang jadi server merger sama gua, kacau. Sama si itu tuh, siapa sih namanya ya? Di sini nih biasa ketemu nih. Oh, bukan di sini. Kalau di sini dia nomor 1-nya si King kayaknya. Kayaknya King nomor 1 deh. Oh, bukan King ya? Oh, ini. 05 ini ya, bukan. Kalau nggak salah ya, yang orang Indo yang Sultan itu ya, apa Lord Crystal? Ganti nama mulu ya? Lord Crystal bukan? Oh, si King kalah. Wah, ini siapa cuy? Wow, ada juara baru ya. Nanti kita review ya. Ini kita kontenin nih kalau ada waktu nih. Ini juara baru nih. Si King kalah loh dia. Wah, gila hebat. Udah guys lah, kita gacha dulu lah. Eh, ntar kita lihat skill dulu ya. Kadang-kadang tuh ada aja yang komen, bang lihat skill dulu bang itu bang. Coba kita lihat ya skill ya. IMT Zuguliang. OP sih sebenarnya ngeheal. Tuh dia menyerang baris vertikal, dia kasih damage sama kasih buff attack dan bisa ngeheal juga skillnya. Tuh memulihkan HP tapi dia ngasih buff juga gitu. Serem sih, cuman di jiwanya yang bagus ya, jiwanya sih yang bagus. IMT itu harus ada jiwa 3 lah minimal ya. Udah guys ya, meskipun ini gue bisa aja ngambil Zoyu nih, atau naikin si Lubu IMT-nya ke jiwa 5, tapi ya udah gak usah lah. Kita alihin sini aja, let's go.
karena karakter ini gua tunggu-tunggu ya selama ini ya. Emang kenapa gua nggak pernah gacha IMT-IMT lagi ya, karena nunggu di sini al ini ya. Yuk, belum dapat ya, kita lihat keberuntungan kita bisa dapat langsung ya. Wah, fragmen semua nih. Ayo dong, kasih dong hoki gitu ya. PT-nya tuh 80, setiap 80 tiket cuma dapat satu ya. Wah, tiketku cuma 200-an tadi ya, nggak banyak. Ya kalau nggak hoki agak susah sih. Mungkin jiwa 2 ya. Fragmen semua bos. Gas. Oke. Fragmen itu ya. Kalau dapat IMT-nya langsung kan ada notis ya. Keluar pengumuman itu nama kita iklan. Wah ini sih nggak ada hokinya nih. Ayo dong, please lah. Ayo dong, kasih dong hoki. Marah pengen-enggak aja ini. Ntar gua klaim dulu nih mungkin. Ini nih mungkin penyebabnya nih. Kita klaim dulu gak sih? Biar siapa tahu hoki. Yuk bisa yuk. Set. Oh dapat tuh. Wih gila. Dapat ya. Enggak ambil PT ya. Harusnya ya. Masih ada berapa kali lagi tuh kayaknya PT. Dapat bro. Reset. Jadi 100. Wah 100 ya. Oh PT nya 100 dia ya. Wah kacau juga ya 100. Gua kira PT nya tadi itu gak sampai 100 ya. Kayaknya sih ini. Wah agak susah nih. Kayak gimana? Lanjut lagi ya. Susah, susah. Agak susah juga nih. Enam puluh tiga. Masih belum. Oh dapat gitu. Oh dapat ya. Di bawah PT ya berarti ya. Dapat satu lagi nih di bawah PT nih. 43. Tapi PT-nya 100, gue lupa lah gue. Kalau di IMT-nya Zhang Fei itu kan 80 ya, sekarang 100. Anjir ya juga, susah ya. Susah juga nih. Sisa 61 nih ya. Ini kalau nggak dapat di bawah PT nih gak mungkin bisa dapat sih. 8451 berarti harus kelarin sampai hari ke-7 ya. Masih dapat tiket sih ini. 55 10 ya kan. Ini 20 25 tiket. Belum dapat dari sini lagi kan. Masih ada dapat tiket-tiket lagi nih. Nah, yuk besok. Dapat cocok. Oh dapat ya. Wih dapat lagi kayaknya. Tapi bukan. Tapi Zhong Hui anjay, anjay. Zhong Hui. Eh apa ini? Berarti sisa 33 ya. Bisa sih. Masih bisa dapat satu lagi nih. 33 ini 10 20 25 ya. 25 ditambah ya bisa. 33 bisa dapat satu lagi. Dah, udahlah. Santai dulu aja. Kita lihat dulu IMT-nya. Ini gua harus konten gacha juga nih nanti ya.
Habis ini kita tipe konten gacha deh. Ntar kita lihat tiket kita udah berapa ini. 91 konten gacha udah biasa sih. Sama tuker ini nih ya. Jimat pemanggil roh putih. Tapi tuh nggak tahu mau tukar siapa tuh. Aduh. GMT-nya, cok. Oke, boleh nih pas. Sama hero yang tadi yang baru dapat. Rakpen. Harus dibuka. Ini healer juga ya. Bonus damage meningkat 2%. Bonus damage heal. Bisa ini. Kurang berapa ya? Nah ini sekalian gacha ini nanti sekali dapat skinnya. Tapi belum ada skinnya sih itu ya, IMT juga liang ya. Pasti ada nih skinnya harusnya. Wah. Bintang berapa? 3 doang. Kayaknya cuman jiwa 2 nih ya. Siapa yang mau diikat ya bentar gitu? Siapa yang mau ditukar coy? Kayaknya saya bakal tuker Zhang Fei kali ya. Apa Joji yang diikat? Zhang Fei apa Joji yang diikat? Serba salah nih. Kalau gua ikat buffnya itu hilang ya. Zhang Fei ya, coba ya, itu masuk ya. Hilang sih buffnya. Tuh jadi angkat dia. Kalau si Joji diganti sama itu, nah, jadi seri ya. Jadi gak usah pakai Joji lah, udah gini aja ya. Mungkin si, oh tapi Zhang Liao gak bisa ya kita tuker ya. Kita tuker Zhang Liao jadi satu lagi susah juga tuh. Berat tuh Zhang Liao kalau mau tuker ya jadi IMT. Ya gini aja dulu sementara lah. Gua pengen lihat dulu. Ya sementara lah ya, kita ikat ke situ dulu deh ya. Zhang Fei. Joji. Sementara aja. Nah, kalau udah dipikir kan enak kita ngapain. Bintang-bintang bersinar terang dan awan menjulang seperti mata. Takdir sudah. Kita taruh ke siapa ya? Oh ini. Efek pemulihan, iya. Ntar aja brokatnya, waduh nanti aja lah atur brokatnya ya. Jiwanya nih, wah ini jiwa 2 paling. Yah jiwa 2 aja gak bisa ya. Fragmennya juga kurang ya. Yah jiwa 2 aja gak dapet coy. Jiwa 3 tuh lebih. Apa tuh jiwa 3? Ini 2 ya, nanti kalau dapet 1 lagi kurang cuman sampai jiwa gitu ya. Itu gue nabung agak lama loh padahal sebagai segitu doang coy. Ah udah tak terkalahkan ya emang. Gue ikat ke Joji kan tadi, salah ikat kan belum kan. Oh bener Joji belum tak terkalahkan. Salah lihat gue. Gue lihat kayak udah tata kelakan ya.
Coba bentar, kita ada fragmennya. Fragmennya, wah kurang kurang banyak banget ya fragmennya ya. Kita tuh baru ada 11 nih, kurang banyak banget. Udah jadi 200 tiket lebih tuh cuma dapat jiwa satu. Cuma jiwa satu ya. Jiwa satu tiket habis, PT tinggal 33. Dan tadi tuh gacha ya, enggak terlalu jauh dari PT sih, ya, tapi agak jauh lah ya. Karena PT-nya tuh 100 dia cuy ya. Gua pikir 80, ternyata 100 dan ternyata langsung oke lah tadi tuh. Enggak sampai 100 kali gacha. Ya oke lah, mungkin gini aja gacha kita di MT juga liang yang udah gua nanti-nantiin ya. Gua udah menantikan karakternya lama banget. Apa kita tes dulu coba sekali. Lawan-lawan yang cupu-cupu aja gitu. Tapi gua belum taruh dia brokat ya, coba deh. Satu deh gua taruh brokat deh. Brokat-brokat support yang bagus. Penuh semua lagi tapi. Yang mana ya? Kalau dikasih Joji busu sih sebenarnya. Sini oke lah ya. Sini kasih Cao-Cao ya. Nah, mana Cao-Cao? Apa kasih ini juga boleh? Nah, ini juga liang juga nih. Masih ada 01 Cao-Cao. Cao-Cao udah pasti bagus. Sama dikasih yang punyanya sih itu tuh siapa sih yang ngambil itu. Oh ini juga boleh nih. Kita sementara ya dulu pakai ini. Damage solo, tapi bisa. Dia damage solo gak sih? Kayaknya dia gak damage solo ya. Damage solo gak sih? Gini aja dulu dah. Kita nyoba hero nya dulu. Kita lah generalnya aja dulu. Lawan, coba lawan ini. Coba di duel ya. Ada YMT itu deh. Nah, namanya formasi gimana nih, enak nih. Coba lihat jalan dulu ya. Baru ini kali. Gini kali ya. Nah, coba deh kita tes. Jadinya kali dua boleh lah. YMT juga liang. Boleh-boleh sih ini. Wah, main era-era heal nih kayaknya nih. Tapi kan ada yang anti heal lah, siapa ya? Sakit cuy, itu cuy. Ini gue yang kalah ya. Ini gue yang kalah ya. Lawan dia ini, kuat banget ini orang. Gue ini serem loh. Ini gue yang kalah ya, bukan lawan orang cupu, ini orang kuat nih. EMT Zoyunya sakit banget. Wah rata gitu cok. Pengenin coba ngeliat skillnya si EMT ini malah rata duluan ini. DPS kita kalah ini mah. Jangan lawan dia, kuat ini mah cok. Gak bisa menang lawan dia. Bukan gak bisa menang, gak kelihatan skill itunya coba ngelawan ini. Aduh anjir. EMT ininya mana? Sakit itu. Kalau enggak itu jalan duluan deh EMT ini ya juga ya. Mau lihat skill itu seberapa bagus. Lawan itu dibantai sama EMT Zoyu. Zoyu itu ngeri. Tapi kalau ngambil Zoyu tadi nggak bisa juga. Kita nggak bisa bikin dia jiwa 5 soalnya. Kalau jiwa 5 serem Zoyu. Masih bagus lah itu. Lebih bagus dia ya dibanding ini. Kalau dibanding Lugu sih, gua kok lebih suka MMT Zoyu dibanding Lugu ya. Enak banget ngeliatnya. Jalan-jalan terus ya.
healnya ini. Mana healnya? Oke, harus pakai brokat yang heal dapat shield itu ya. Oh gitu. Naga di langit. Nggak heal sama buff ya. Yang di Zoyu kalau di buff sama juga ini ya tambah serem lah. Masih itu cuy. Dikasih buff ya nama pedes ya. Kayak Joyu. Enggak nyangke lagi itunya. Oh, sempat salah ya lawan yang kayak gini enggak bisa ini juga skillnya. Enggak kelihatan cuma sama sekali doang tadi ya. Enggak jalan lagi. Nah, ini jalan lagi. Itu dia ngeheal tuh kan. Oh iya, ngeheal emang ngebuff. Udah fix itu mah. Kalau punya EMT Zoyu tambah bagus coy berarti coy. Kalau lu punya EMT Zoyu ya kayak orang ini nih, ini punya EMT Zoyu nih. Udah jiwa 5. Kalau dia ngambil EMT Zoyu yang lagi tambah serem sih. Kayaknya Lubu itu udah enggak usah dipakai ya, Lubu yang S plusnya ya. Iya, tambah GG lah. Udah ente lah gini aja lah ya. Yaudah kontennya gini aja cuy, jadi gacanya ya gitu lu lihat sendiri kan. PT nya tuh 100 dan meskipun lu dapat di bawah PT itu gua 200 tiket cuman sampai jiwa 1 ya. Mungkin besok-besok bisa jiwa 2, mentok jiwa 2 lah, ente lah ya. Sudahlah gitulah. Thank you.